Hai, assalamualaikum. Selamat datang lagi di channel aku, Kim R. Kamu kurang pede pakai gamis? Pas banget, kali ini aku ada rekomendasi gamis polos yang bisa kamu jadikan referensi saat memilih gamis. Tentunya aku juga sudah cantumkan link produk untuk order dong, bestie. Kamu bisa langsung cek di kolom deskripsi ya. Langsung aja yuk, ini dia beberapa referensi gamis polos modis yang bisa jadi referensi buat kamu. Outfit pertama, ada gamis polos dipadukan dengan pasmina ceruti. Simple dan terlihat elegan banget ya. Dan ada detail lonceng di bagian lengannya. Wah, ini terlihat modis dan kekinian banget menurut aku. Outfit kedua, ada abaya bahan katun polos dengan aksen kerut di bagian ujung lengan. Simple banget menurut aku, ini cocok dipakai di acara-acara santai dan jalan-jalan bareng bestie kamu. Karena ini bahan katun, aku rasa akan nyaman dipakai seharian. Outfit ketiga, long dress dengan sambung-sambungan atau biasa disebut dress canda. Ini cocok dan simple banget dipakai untuk outfit jalan-jalan. Kamu tinggal matchingkan saja dengan pasmina atau segi empat dan beberapa aksesoris perlengkapan lainnya sesuai style kamu. Outfit keempat, gamis polos simple ini unik banget menurut aku karena ada karet lengan dan kantong manisnya di bagian depan. Kalau kamu suka style syar'i, kamu juga bisa padukan dengan hijab syar'i kamu dan look simple ini aku yakin kamu akan nyaman saat memakainya. Outfit kelima, gamis ini tidak jauh beda sih dengan outfit keempat. Cuman ini referensinya kamu bisa matchingkan dengan pasmina. Dan bagian pinggang gamis ini pakai tali pinggang. Style ini cocok banget juga untuk acara semi formal gitu. Dan look outfit ini tuh cocok banget dipakai dari usia remaja ataupun bahkan mama-mama atau muda ini tuh sih terlihat keren juga ini. Saat pakai unik banget ya look gamis yang ini. Satu ya, ini tuh menyatu guys, cuman ada ketambahan di bagian layar depan. Looknya ini keren banget sih menurut aku. Dan look ini itu cocok banget dipakai dari usia remaja ataupun bahkan mama-mama muda. Ini tuh terlihat keren juga saat pakai style dress yang satu ini. Terima kasih sudah menyimak video aku hingga akhir. Dan kamu juga bisa komen mau direkomendasikan outfit apa lagi. Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, see you di next video. Wassalamualaikum.